inilah dia merupakan susunan pemain dari Borneo FC Samarinda. Yang menarik dari line-up ini, pelatih mereka Peter Huisra hanya melakukan satu pergantian, yaitu dengan memainkan Mariano menggantikan Terence Puiri. Sisanya adalah pemain-pemain yang ditampilkan dalam dua pertandingan sebelumnya. Kita lihat ada Leo Gaucho bersama Lili Pali di depan, ada Rivaldo Bergwijno, ada juga Kei Hiroshi di tengah, dan di posisi penjagaan seperti biasa adalah Nadio Argawinata. Ya, baru saja Koitos yang dilakukan tentunya oleh Ricky Fajri dan juga Fano Lili Pali. Sementara VAR yang bertugas ada wasit Heru Cahyono dan juga wasit Fuad Kohar. Sementara susunan pemain dari Bali United FC. Yang menarik dari line-up Bali United, Teko melakukan dua perubahan dengan memainkan Mitsuru Maruoka menggantikan Kenzo Nambu dan juga memainkan Muhammad Rahmat menggantikan Rahmat Arjuna. Dan kita lihat Fitrul kembali turun sebagai penjaga. Ada Imada Andika di posisi fullback sebelah kanan, ada Yabes Roni di fullback sebelah kiri, dan di depan ada Everton sebagai single striker didukung oleh Privat Barga, ada Tito, ada Maruoka dan juga Rahmat dengan formasi 5-4-1. Bu Binder, kita bantu dengan melakukan countdown. 4, 3, 2, 1. Inilah dia kick off babak yang pertama. Ya, Borneo FC jersinya oranye ada di sebelah kiri, sementara Bali United jersinya putih ada di sebelah kanan. Serangan kali ini pemirsa coba dilakukan, tapi berhasil diamankan saja dengan sangat baik oleh Leo Guntara. Dan, oh, terlepas. Ini dia peluang pertama yang dimiliki pemirsa. Oh, sayang sekali.